Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi khairil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Hadrotan muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, terkhusus kepada Bapak Sekretaris PWNU Jawa Tengah, beliau Gus Hudaullah, yang kami muliakan Bapak Bendahara PWNU Jawa Tengah, Gus Horison Syafi'i, yang kami hormati, kami muliakan para habaib, para kiai, terutama JRA Pusat PPJRA, beserta dengan semua jajaran yang rawuh, Rektor Stainu Leo Dr. Yaji Bayadi MM, yang kami muliakan penasehat JRA Provinsi Jawa Tengah serta dengan Ketua JRA Jawa Tengah, para Ketua Cabang JRA se-Jawa Tengah beserta dengan semua praktisi yang hadir yang kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu berkumpul dalam rangka halal bihalal. JRA ini aneh, sudah bulan apa ini? Dzulqa'dah masih halal bihalal. Sekaligus juga pelantikan di Temanggung yang merupakan salah satu kota paling dingin, salah satu kota paling dingin di Jawa Tengah ini. Kemarin malam suhu kita sampai 16 derajat. Alhamdulillah karena suhu dingin, Temanggung ini populasi NU semakin meningkat cepat. Para orang tua kalau sudah jam 9 malam sudah nggak keluar rumah. Semoga pertemuan di Temanggung ini memberikan berkah manfaat bagi kita semuanya. Amin. Salam serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kala dia mulia. Pro rawuh praktisi JRA yang kami muliakan, organisasi NU, memimpin organisasi NU seperti Gus Huda, Gus Horison, ini sesuatu yang sangat sulit. Wong kiai kok mediator, ini sesuatu yang sangat sulit. Tapi hari ini saya menemukan ada organisasi yang lebih sulit lagi. Wong ana dukun kok diatur nih langsung. Saya ketemukan ada fenomena baru sekarang. Pengurus JRA baik dari sampai PP sampai BW sampai cabang-cabang, panjenengan harus bersabar karena ngurusi kiai itu lebih sulit, sulit, tetapi ngurusi dukun-dukun akan lebih sulit lagi. Mengapa ini lebih sulit? Karena sampai hari ini kita masih belum menemukan di mana departemen atau lembaga yang paling tepat untuk menaungi JRA. Kalau di Temanggung kami langsung menempatkan JRA itu di bawah naungan lembaga dakwah. Mengapa ini kita letakkan di situ? Karena fenomena di Temanggung berangkat dari tema ini, kami sudah merasakan bahwa praktek rukyah syariah ini masif di daerah-daerah perkotaan sampai ke sekolahan-sekolahan. Tapi begitu kita melakukan rukyah massal, kita langsung mengambil tempat yang paling strategis. Kira-kira adalah merupakan satu tempat yang ikonik di Temanggung. Kita melakukan rukyah massal pertama kali gebrakan awal ada di Pendopo Pengayoman. Dan waktu itu dihadiri berapa Gus? 5.000 peserta. Begitu kita melakukan di
pendopo Pengayoman, praktis setelah itu si sakyah yang ada di Temanggung itu semakin habis, semakin habis. Dan alhamdulillah hari ini ketika mereka mengadakan rukyah-rukyah, kita tandingi berikutnya sudah habis mereka, alhamdulillah. Juga berharap di mana ini CRA nanti akan ditempatkan oleh BWN di Jawa Tengah. Apakah ada di bawah lembaga dakwah? Apakah ada di mana? Ini harus kita pikirkan. Karena ternyata sekian banyak ini dukun-dukun kita sudah mulai bergerak. Insya Allah dalam rangka membumikan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah lewat rukyah aswada. Yang berikutnya saya sampaikan ucapan terima kasih karena Temanggung dipilih untuk menjadi salah satu tempat pelantikan sekaligus juga seminar nasional. Kami berharap dengan rawuhnya panjenengan semuanya, rawuh mawon nek JRA niki wis close dredeg kok. Jim yang saya bawa dari rumah itu tiba-tiba sudah ngeyel mau masuk ke sini. Insya Allah jim-jim yang ada di Temanggung ini demit-demit dan sebagainya dengan rawuh panjenengan hilang semuanya. Berikan berkah bagi Temanggung agar Temanggung ke depan akan semakin baik dan semakin makmur, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan NU semakin jaya. Amin. Allahumma amin. Ucapan terima kasih kepada BPJRA, kepada PBNU Jawa Tengah dan semua ketua cabang JRA se-Jawa Tengah yang sudah kerso rawuh di Temanggung. Semoga rawuh panjenengan memberikan berkah manfaat bagi warga NU di Kabupaten Temanggung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir qauli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.